anjing. Anjing. Baik, selamat sore semuanya. Sore, Bu. Baik, baik teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya untuk sore hari ini. Kita mulai saja pertemuan untuk sore hari ini. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang role of the state, personal choice, and public choice in public policy. Sebelum kita mulai, seperti biasa, saya ingin memastikan apakah suara saya sudah terdengar cukup baik. Baik, Bu. Terdengar, Bu. Okay, good. Baik, teman-teman, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana sebenarnya peran negara baik dari perspektif neoliberalism. Kemudian di kesempatan ini kita akan mempelajari lebih jauh tentang the role of the state, personal choice, dan public choice di terutama dalam ranahnya terhadap kebijakan publik. Baik, yang pertama harus kita pahami adalah yang dimaksud dengan personal choice. Jadi ada beberapa jenis pilihan ya, ada yang dimaksud dengan pilihan individu, atau yang disebut dengan personal choice. Kita juga mengenal yang disebut dengan public choice, dan juga kita juga mengenal yang disebut dengan social choice. Jadi personal, individual, itu berbeda dengan public choice, atau pilihan publik, kemudian juga berbeda yang disebut dengan social choice, atau pilihan sosial. Jadi ada tiga teori yang pendalamannya itu mungkin akan Anda dapatkan di kelas negara pasar masyarakat, karena di situ akan kita dalami tentang klasifikasi personal choice dan penjelasannya, kemudian social choice dan public choice. Baik teman-teman, yang pertama adalah yang akan kita bahas adalah mengenai personal choice. Jadi kalau kita lihat, choice itu sebenarnya kalau kita lihat secara teoritis adalah ada terdiri dari beberapa pilihan ya. Misalnya pilihan itu baru bisa dikatakan sebagai pilihan apabila ada opsi. Jadi kalau misalnya opsi A terdapat opsi A dan B, maka dia disebut sebagai pilihan. Jadi kalau ada opsi, maka dia termasuk sebagai pilihan. Atau dia bersifat multivarian. Artinya dalam bahasa sederhana adalah terdapat beberapa pilihan, apakah pilihannya A, pilihannya B, atau pilihannya C. Jadi personal choice ini kembali pada prinsip, kalau kita kembalikan dalam ranah secara konteksual politics, berarti refers to the principle of individualism, which is basically kembali menekankan bahwa individu itu sendiri yang mengetahui pilihan terbaik berdasarkan dari kalkulasi rasionalnya mengenai pilihan terbaik bagi diri mereka sendiri. Nah, personal choice ini itu bertentangan pada dua hal. Yang pertama adalah kalau kita lihat adalah the concept of morality of rights. Jadi kalau kita lihat the concept of morality of rights di bagian ini, permasalahan kalau kita lihat secara kontekstual ya, dalam artian bahwa setiap masyarakat itu memiliki konsep moralitas yang berbeda. Apa yang menurut Anda benar, apa yang menurut saya benar, atau apa yang menurut orang lain benar itu belum tentu sesuai dengan konsep moralitas yang kita pahami sebagai absolute truth. Jadi apa yang pantas, konsep kepantasan menurut
orang lain itu atau many people itu ya berbeda ya. Jadi ini yang menyebabkan kenapa terjadi perbedaan dan kenapa kita harus belajar tentang personal choice. Saya berikan contoh kasus di Sulawesi Selatan. Kalau kita lihat ya di gambar ini adalah kasus pernikahan di bawah umur. Jadi mempelai ini, kedua pasangan ini masih berumur 14 tahun. Sementara kalau kita lihat di negara kita sendiri itu, pernikahan itu tidak boleh di bawah 17 tahun. I think setelah 17 atau 18 tahun, baru kemudian diizinkan untuk menikah. Karena dikonsepsikan sebagai pernikahan di bawah umur. Mereka masih anak-anak dan belum memiliki kemampuan rasionalitas yang cukup untuk menentukan apakah ini baik dan benar, dan bisa saja mereka memiliki possibility untuk kemudian merubah pilihan mereka ke depannya. Namun demikian, kalau kita kembalikan pada konsep personal choice, ya secara negara otomatis menganggap bahwa pernikahan ini tidak bisa dilegalkan, ya berarti mereka tidak punya surat nikah. Namun kemudian tentu mereka masih bisa tetap melangsungkan pernikahan, kalau kita kenal di Indonesia disebut dengan pernikahan siri. Nah, pertanyaannya adalah, is it right or wrong? Karena ini menjadi debatable, apakah ini benar untuk dilakukan atau ini adalah tindakan yang salah. Karena kalau Anda lihat perbedaan konsep moralitas yang ada di masyarakat, misalnya nih ya, kalau kita baca kasus yang terjadi di pernikahan yang ada di Sulawesi Selatan ini, orang tuanya menganggap bahwa ini adalah hal yang sah saja untuk dilakukan. Mereka punya hak untuk melakukan itu. Karena orang tuanya berpikir daripada anaknya melakukan dosa gitu atau berdosa, lebih baik mereka dinikahkan gitu. Namun demikian dalam konsep negara, kalau kita lihat, itu bertentangan dengan prinsip atau ketentuan yang sudah diberikan oleh negara ya, which is basically negara tidak mengakui pernikahan ini. Namun secara agama, karena konseptual masyarakat melihat bahwa pernikahan ini syah dan mereka sudah akil balik, maka tetap dikategorikan sebagai suatu pernikahan yang syah. Nah, ini kemudian menjadi debatable ya. Apakah secara ranah negara harus masuk pada bagian ini? Misalnya dalam bagian pernikahan ya, apakah negara harus ikut campur dalam menentukan hak seseorang untuk menikah di umur sekian-sekian, atau itu diserahkan pada ranah pilihan pribadi? Karena kalau Anda lihat, ini sudah menyangkut tentang kesejahteraan individu, dalam artian bahwa dalam satu sisi, menikah itu adalah pilihan pribadi, ya, tidak menjadi pilihan sosial atau menjadi pilihan publik. Namun ketika negara masuk di situ, dia menjadi ranah yang tidak bisa 100% menjadi ranah pilihan publik. Ya. Jadi kalau kita lihat the individual choice, jadi pilihan individu itu kerap kali dikembalikan pada konsepsi dari pilihan individu ya. Jadi individual choice itu selalu dikembalikan pada konsepsi pilihan pribadi. Namun pilihan pribadi itu kemudian terkadang diintervensi oleh negara. Banyak sebenarnya contohnya seperti misalnya pernikahan, kalau kita lihat konsep di Indonesia ya, pernikahan yang boleh itu harus ada prasyaratnya. Misalnya dia berumur sekian gitu kan. Kemudian dari perempuan harus ada perwalian, dalam artian perempuan tidak bisa memutuskan bahwa dia akan menikah secara sendiri, harus ada persetujuan dari wali dari yang ingin menikah. Kemudian dari negara juga menentukan misalnya perempuan yang pasangan yang ingin menikah ya itu harus memiliki KTP. Jadi orang yang tidak memiliki KTP atau tidak terregister sebagai warga negara secara legal itu tidak bisa melakukan pernikahan. Kemudian berikutnya adalah mereka harus orang yang seagama. Nah, jadi orang yang tidak seagama itu
secara legal tidak bisa melakukan pernikahan kecuali yang satunya harus apa namanya mengikuti agama dari pasangannya. Jadi mereka harus agama. Even though sebenarnya kalau kita lihat sejarah Indonesia itu banyak dulu itu negara tidak membatasi orang untuk menikah berdasarkan pada perbedaan agama. Jadi orang bisa menikah even though mereka memiliki keyakinan yang berbeda ya. So dalam tahapan negara kita, kalau kita lihat state intervention atau intervensi negara dalam personal choice itu, kalau kita lihat dari segi pernikahan itu semakin tahun ya semakin lebih strong interventionnya atau intervensi negara itu jauh lebih kuat. Seperti misalnya negara sudah menentukan seseorang yang berbeda agama tidak boleh menikah, kemudian dibatasi berdasarkan umur, kemudian ada usulan untuk berdasarkan pada penghasilan, dan juga yang kemudian membatasi nanti berdasarkan pada persetujuan. Dalam artian kalau kita lihat di negara kita memang banyak kasus di mana anak-anak yang usianya 14 15 itu dijodohkan oleh orang tuanya, ini masih banyak terjadi ya, dipaksa untuk menikah. Jadi even though dalam orang tuanya dapat memberikan persetujuan, namun demikian itu harus kemudian di-recheck ya, apakah kemudian anak dari mereka itu mau melakukan pernikahan tersebut. Oleh karena itu, kalau kita lihat personal choice ini, ingat ya, personal choice itu secara teoretikal itu sebenarnya dikembalikan pada pendekatan rasionalitas. Jadi kenapa personal choice itu menjadi tolak ukuran utama, meskipun ada batasannya, karena kembali pada prinsip individualisme, di mana orang itu sendiri atau person itu sendiri yang kemudian lebih tahu apa yang mereka butuhkan, kemudian apa yang bermanfaat, memberikan manfaat yang terbesar buat diri mereka sendiri. Namun demikian, rasionalitas itu dibatasi oleh pertama umur ya, usia ya. Rasionalitas orang yang berusia 14 tahun dengan orang yang berusia 20 tahun dan orang yang berusia 30 tahun itu berbeda. Yang membedakan bisa dari faktor pendidikan, pengetahuan, kemudian lingkungan. Kalau Anda dengan pendidikan yang cukup tinggi atau memiliki pendidikan yang cukup, Anda mungkin memiliki konsep pemikiran yang berbeda dengan orang yang kurang memiliki pengetahuan atau tidak memiliki jenjang pendidikan yang cukup. Dalam konsep ini, ingat ya, dalam pemahaman ini kita tidak membahas tentang rasionalitas dihubungkan dengan konsepsi moralitas. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi tentu moralitasnya jauh lebih bagus. Karena yang kita lihat, kita berbicara tentang rasionalitas. Rasionalitas dengan moralitas itu sesuatu yang kadang bersamaan, tapi kadang juga bertolak belakang. Seperti misalnya memperkaya diri sendiri itu berdasarkan pada rasionalitas, tapi belum tentu kemudian memperkaya diri sendiri itu termasuk masuk ranah pada konsep moralitas yang kemudian dihubungkan dengan prinsip etika. Jadi rasionalitas terkadang bertolak belakang dengan konsep moralitas. Jadi rationality ya can do no more than assess the instruments. Jadi rasionalitas itu bisa dipengaruhi oleh jenjang pendidikan, umur, usia, dan lingkungan ya. Kalau Anda berada pada lingkungan yang melihat seperti contoh, misalnya Anda berteman dengan orang yang rajin belajar, tentu Anda kemudian mau tidak mau dipengaruhi rasionalitas Anda bahwa belajar itu merupakan pilihan yang baik. Atau misalnya Anda berada pada industri atau bergaul dengan teman-teman Anda yang mungkin berada di lingkungan kayak sosial media begitu, sehingga kemudian Anda memiliki rasionalitas bahwa sosial media itu misalnya bisa menguntungkan, atau misalnya Anda bergaul dengan orang atau teman-teman Anda yang pelaku bisnis, mungkin Anda bisa terpengaruh
rasionalitas Anda atau pola pikir Anda itu bahwa berbisnis itu merupakan hal yang menguntungkan. So basically rationality itu adalah instrumen yang kemudian instrumen tersebut digunakan untuk prevent satisfaction pursue, dalam artian mencapai kepuasan ya. Jadi rasionalitas itu adalah proses Anda, proses atau instrumen yang Anda gunakan untuk mencapai kepuasan. Which is basically moralitas itu berbeda. Moralitas dan ethics itu berbeda. Anda mungkin tahu bahwa kalau saya melakukan ini, saya akan mencapai kepuasan, tapi belum tentu kemudian secara konseptual moralitas dan etika itu sesuai dengan rasionalitas Anda. Oleh karena itu, dalam personal choice, susah digabungkan dalam pilihan publik. Kenapa? Karena setiap orang itu memiliki rasionalitas yang berbeda. Ketika kemudian negara membuat kebijakan bersandarkan pada personal choice atau individual choice, ya kalau dikaitkan dengan rasionalitas, ya itu berarti kalau diberikan pilihan kepada anak-anak yang berusia 14 tahun dengan rasionalitas mereka, tentu memiliki batasan, ya, batasan pilihan yang mereka ambil itu dibatasi oleh perbedaan rasionalitas, itu yang saya maksud. Dalam tahapan itu mungkin kemudian kita bisa mengatakan bahwa dalam satu sisi ketika negara menentukan batasan umur seseorang untuk menikah itu tepat, tapi dalam batasan yang lain, tapi kalau kita lihat dalam konsep moralitas, itu menjadi debatable. Apakah pantas kemudian negara mengatur usia seseorang, usia pernikahan seseorang. Therefore, kalau kita lihat, however, the problem lies on rationality. Ya. Jadi yang tadi saya sebutkan bahwa rasionalitas dan moralitas antara individu itu berbeda dan dibedakan oleh kepentingan mereka masing-masing. Jadi kalau kita lihat, semakin majemuk suatu negara, suatu bangsa akan semakin berbeda konsep moralitasnya. Karena perbedaan suku, budaya, dan bahasa itu, kayak seperti misalnya di Indonesia kita memiliki begitu banyak suku ya, dan tentu perbedaan suku dan perbedaan adat tersebut memiliki kontribusi terhadap perbedaan moralitas antar individu. Dan itu menjadi sesuatu hal yang unik gitu, dan tentu dalam beberapa unsur negara bisa bermain di situ atau melakukan intervensi di situ untuk menentukan bahwa dengan begitu banyaknya perbedaan, the state intervention is needed. Intervensi negara dibutuhkan sehingga kemudian perbedaan moralitas dan rasionalitas itu bisa dijembatani. But the question is, tentu ada pertanyaan besar ya, how far does our personal choice? Jadi seberapa jauh kemudian pilihan pribadi kita itu diintervensi oleh negara? Ada beberapa buku yang sebenarnya membahas tentang ini ya, seperti misalnya The Moral Dimension of Public Choice. Jadi pilihan publik itu kalau kita lihat dalam konsepsi moralitasnya itu seperti apa sih modelnya? Silakan baca bukunya John Martin Gilroy, kemudian juga ada kalau Anda tertarik nanti mengambil kebijakan publik, ada Public Perspective and Choice Policy, kemudian ada juga Human Action dari Ludwig von Mises dan Good Ethics and Bad Choices. Jadi di dalam pendekatan ilmu ekonomi itu sekarang sudah melakukan yang disebut dengan behavioral economy ya. Ada satu behavioral economist dari Duke University, beliau bernama Dana Reilly. Jadi Dana Reilly ini mengatakan bahwa dia menceritakan, kalau Anda bisa baca bukunya ya, bukunya itu berjudul Predictably Irrational. Jadi beliau ini itu Anda lihat kalau setengah mukanya itu tidak tumbuh jenggot ya. Dan kalau Anda lihat di mana di kulitnya ini itu berbeda dengan
bagian tubuh sebelah kanannya. Jadi sebelah kirinya ini dia itu mendapatkan luka bakar karena eksidennya. Dan kemudian ketika dia dirawat di rumah sakit, dia meminta kepada nurse atau perawat untuk membuka bandage pembalut lukanya ini ya. Jadi dia meminta kepada nurse perawat supaya bandage lukanya ini dibuka dengan cepat. Dia tidak dibuka secara perlahan karena dia merasa bahwa ketika dia dibuka lebih cepat, dia ingin suffering-nya itu atau penderitaannya itu berlalu dengan cepat. Sementara dalam satu sisi perawat ini tidak bisa melakukan itu karena tidak sesuai dengan peraturan yang diberikan oleh rumah sakit, ya kan? Jadi kalau kita lihat dalam perspektif pilihan individu, pilihan Dan Ariely ini ketika dia mengalami luka bakar untuk supaya dia suffering-nya itu diperpendek, itu tidak diterima atau tidak bisa dilakukan oleh rumah sakit karena dibatasi oleh peraturan yang ada. Oleh karena itu, even though di sini kenapa jadi menarik, karena kalau kita lihat dari pendekatannya Dan Ariely, dia mengatakan berargumentasi bahwa kan yang mengetahui bahwa saya merasakan sakit itu adalah diri saya sendiri, gitu kan? Kenapa harus kemudian dalam perspektif ini ada orang lain yang kemudian mengintervensi bahwa untuk membuka ini, untuk membuka perbannya itu jangan terlalu cepat atau dia harus dibuka slowly slowly, sementara dia merasa bahwa kalau dibuka secara perlahan dia merasakan sakit yang semakin lama. Kalau begitu dia merasa, dia prefers apa, perbannya ini dibuka dengan cepat karena dia tidak mau suffering, kan. Tapi dalam kasus ketika itu, kejadian itu terjadi, dia permintaannya itu ditolak oleh rumah sakit karena tidak sesuai dengan regulasi yang ada di rumah sakit. Nah, kalau kita kembali pada pendekatan personal choice, jadi personal choice-nya ini dibatasi tidak hanya oleh negara, tetapi juga dibatasi oleh pilihan yang dilakukan oleh kelembagaan lain. Seperti misalnya, pilihan pribadi Anda belum tentu bisa Anda dapatkan 100%, misalnya ketika Anda berada dalam suatu kelembagaan. Misalnya Anda menjadi mahasiswa. Anda menjadi mahasiswa di Universitas Bakri misalnya, Anda punya pilihan, let's say, untuk datang ke DPR untuk berdemonstrasi, menyampaikan pendapat Anda, tapi ketika kemudian universitas mengeluarkan policy, kebijakan bahwa tidak boleh ada, let's say, mahasiswa yang ikut dalam demonstrasi ini, itu kan membatasi sebenarnya personal choice Anda. Jadi personal choice itu, atau hak individu itu, atau pilihan individu itu tidak hanya dibatasi oleh negara saja, tapi juga dibatasi oleh kelembagaan. Nah, opsinya ada di mana? Jadi kalau Anda lihat ketika, kalau dia dalam batasan kelembagaan, ketika Anda masuk kelembagaan tersebut, misalnya Anda masuk tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Bakri misalnya, itu berarti Anda dibatasi oleh kontrak dan persetujuan kesepakatan yang sudah Anda tangani dengan universitas. Jadi personal choice Anda itu dibatasi berdasarkan pada apa yang telah Anda setujui, ya, sepakati ketika menjadi seorang mahasiswa. Dengan in a very dan simple way, bisa dikatakan bahwa Anda merelakan hak Anda, pilihan Anda tersebut untuk dikorbankan karena in addition sebagai tukar guling Anda bisa menjadi mahasiswa atau sebagai social contract atau social contract antara lembaga dan mahasiswa. Nah, kalau kita kembalikan pada dalam perspektif negara, kita kemudian membahas tentang why the government is important in some senses. Jadi kalau kita pelajari bahwa pilihan individu itu penting, kita juga melihat bahwa ketika kemudian pilihan individu itu dikedepankan menjadi pilihan utama, terdapat beberapa permasalahan yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah permasalahan pada konsep rasionalitas, karena rasionalitas seseorang itu berbeda.
Konsep rasionalitas Anda dipengaruhi oleh tiga hal tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah usia, ya, perbedaan usia tentu mempengaruhi rasionalitas seseorang, jenjang pendidikan mempengaruhi kualitas rasionalitas seseorang, dan kemudian tentu lingkungan mempengaruhi konsep rasionalitas seseorang. Kemudian konsep moralitas itu berbeda karena kita dibentuk dalam masyarakat yang menjemuk. Ada mungkin konsep moralitas yang ada di keluarga Anda, konsep etik yang ada di mur. Karena kita kalau berbicara tentang moralitas itu memiliki apa kaitan erat dengan konsep etik, ya. Apa yang menurut orang Jawa itu etik belum tentu menurut orang Papua itu etikal. Apa yang menurut orang Papua itu sah-sah saja untuk dilakukan belum tentu kemudian menurut say, orang Dayak itu etikal gitu kan. Atau apa yang menurut orang suku A itu biasa belum tentu menurut suku lain itu adalah hal yang biasa saja. Bisa saja mereka mengatakan oh ini tidak pantas untuk dilakukan, atau let's say satu kata mereka keluarkan, beberapa mungkin orang mengatakan bahwa itu pantas saja, tapi karena perbedaan moralitas dan konsep etik itu sangat berdekatan, mereka memiliki perbedaan ide yang substansial. Nah, itu menjadi perdebatan. Sekarang kalau kita membahas why the government is important in some senses, kalau begitu, kalau ada pendekatan teori pilihan individu, kemudian dari pendekatan individualistik perspektif, sekarang kita mempelajari, kalau kita lihat ya dalam pendekatan, kalau kita tarik kembali dalam pendekatan neoliberalism, ya, ada empat hal yang bisa pemerintah lakukan, atau the role of government in terms of market, itu ada empat hal yang bisa dilakukan oleh negara. Sekarang pada bagian ini kita akan membahas kenapa pemerintahan itu masih tetap penting. Pertama adalah, kalau kita tidak memiliki pemerintahan, terdapat tiga hal yang bisa kita lakukan. Pertama adalah tentu tanpa ada pemerintah, tanpa ada negara, tentu kita masih tetap bisa memproduksi sesuatu. Di zaman dulu juga, ketika belum ada negara, ya masih dalam bentuk kerajaan, bahkan sebelum ada kerajaan itu dalam bentuk tribes atau suku-suku. Dalam proses sosial masyarakat pada saat itu, tentu kita lihat di zaman misalnya berburu, ya, zaman berburu orang masih tetap bisa berburu, bisa tetap memproduksi sesuatu. Kita juga bisa dalam konsep ini, kita bisa mencuri apa yang orang lain hasilkan. You can steal other people things, or kita juga karena kita memiliki hak untuk mencuri barang orang lain, tapi tentu juga kita harus memiliki kemampuan untuk menjaga atau memproteksi barang-barang kita. Just basically is going to be very costly atau sangat mahal. So supposedly, jadi kalau misalnya nih, ya, we are supposedly work together and creating the body which can protect us. Kalau misalnya kita, misalnya tidak ada pemerintahan, tidak ada negara, orang lain bisa melakukan apa saja, jadi kita harus memproteksi diri kita sendiri tanpa kemudian ada polisi atau tentara. Kita bisa membuat kesepakatan dengan beberapa orang, atau kita bisa membayar, kalau kita memiliki kemampuan keuangan, kita bisa membayar orang lain untuk memproteksi harta kita atau kehidupan kita. So basically dalam konsep itu kita tidak membutuhkan negara dalam tanda kutip. Jadi kita bisa tetap untuk terus berproduksi, kita bisa menjaga diri, protecting your own property, memproteksi properti Anda, kekayaan Anda, tapi ingat akan ada dampak dari pilihan tersebut. Karena itu akan sangat mahal dan akan terjadi kompetisi. Misalnya nih, ya, Anda memiliki kekayaan ini, kekayaan let's say medium, jadi untuk memproteksi tersebut Anda harus mengeluarkan sejumlah cost tertentu. Tapi kemudian ada orang lain yang memiliki kemampuan kekayaan yang jauh lebih besar daripada Anda, sehingga kemudian orang yang besar ini bisa kemudian menginvasi Anda untuk mengambil harta Anda. Kalau misalnya kalau tidak ada pemerintahan, ya, tidak ada negara dalam hal ini. Nah, dalam hubungan internasional,
kenapa hubungan internasional itu sangat lekat dengan perspektif realisme? Karena dalam perspektif realisme itu dia lebih mengedepankan konsep there is no morality dalam hubungan internasional. Jadi hubungan internasional itu tidak mengenal yang disebut dengan pendekatan moralitas. Tidak. Jadi dalam kalau Anda belajar teori HI, terutama dalam paradigma realisme, orang-orang yang menganut realisme itu melihat bahwa sebenarnya dalam hubungan internasional itu, baik dia dalam bentuk bantuan, misalnya satu negara A memberikan bantuan kepada negara B, itu bukan berdasarkan konsep bahwa dia ingin berbuat baik. Karena menurut dia itu tidak ada yang disebut perbuatan baik. Ya, tidak ada konsep moralitas dalam hubungan baik tersebut. Jadi negara A memberikan bantuan kepada negara B, bukan karena negara itu baik, tapi karena dia ingin menginginkan sesuatu. Ada tukar guling di situ, ada behind interest dari apa yang mereka berikan tersebut. Contoh yang bisa Anda lihat, kasus Rohingya ya. Rohingya itu kan terjadi di kawasan Asia ya. Anda mungkin melihat banyak pengungsi Rohingya yang kemudian datang ke Indonesia, yang naik di boat, kapal-kapal, kemudian mendarat di perairan kita. Kalau dalam hubungan internasional itu mengedepankan pada konsep moralitas, kenapa negara, pertanyaannya adalah kenapa negara tidak kemudian masuk di situ dan menolong mereka? Kenapa hanya dibiarkan? Sama dengan contoh ketika kemudian pengungsi tersebut, beberapa pengungsi baik itu dari Rohingya ingin ke Australia, kemudian dari apa namanya penjaga air atau apa namanya penjaga perairan Australia itu kemudian mendorong kembali kapal-kapal pengungsi itu balik ke perairan internasional. Kalau misalnya mereka betul-betul mengadopsi yang disebut dengan konsep morality. Nah, contoh lain adalah pengungsi. Kalau memang negara itu berdasarkan pada konsep moralitas, kenapa negara itu kemudian ketika terjadi perang, mereka tidak semua negara menerima pengungsi. Pun menerima pun itu pun kecil. Seperti di Inggris misalnya, di Ukraine, mereka hanya menerima pengungsi dari Ukraine kalau dalam setahun dan mereka memiliki kerabat atau memiliki kemampuan finansial, let's say. Jadi bahkan negara yang secara etikal itu tinggi, dianggap etikanya tinggi, belum tentu kemudian dia mengadopsi yang disebut dengan principle morality dalam hubungan internasional. Jadi kenapa why the government is important in some senses, ada beberapa hal yang harus Anda pahami bahwa pemerintah itu penting karena kalau kita kembali pada pendekatan Hobbesian state of nature, pendekatannya Thomas Hobbes ya. Jadi kalau I want to move here. Menurut Thomas Hobbes berpendapat bahwa kalau mungkin Anda belajar, saya kurang tahu apakah Anda belajar di pendidikan kewarganegaraan bahwa ada dua perbedaan ide mendasar dalam memahami manusia. Ada yang disebut pendekatannya Thomas Hobbes, yang disebut dengan Thomas Hobbes itu melihat bahwa manusia itu sebenarnya seperti binatang. Karena dia seperti binatang, maka dia harus diatur. Sementara John Locke itu berpendapat bahwa manusia itu pada esensinya dia baik, dia memiliki niat baik. Karena itu prinsip moralitas itu ada pada esensinya pada manusia itu. Nah, ini dua pendapat yang berbeda. Jadi menurut Thomas Hobbes, kalau tidak ada negara, itu akan sangat buruk. Ya. Dia berpendapat bahwa nanti akan kita bahas. Kita akan bahas tentang Thomas Hobbes pendekatannya nanti. Thomas Hobbes pendapat bahwa kalau tidak ada negara, kalau tidak ada pemerintahan, dia akan bentuknya masyarakat itu akan menjadi nasty, brutish, dan short. Mungkin Anda pernah mendengarkan istilah tersebut. Jadi the main idea is the government's role is to protect life and property. Jadi kalau kita lihat dalam konsep manusia itu ada seperti binatang,
Kalau kita lihat ya, yang tadi saya sebutkan bahwa we can produce things, we can steal other people things, kita bisa memprotek diri sendiri, tetapi kemudian itu menjadi costly dan terjadi kompetisi. Jadi orang yang kemudian memiliki kekayaan bisa menginvasi orang yang memiliki kekayaan lebih kecil. Dan kalau kita refleksikan dalam hubungan internasional, itu benar-benar terjadi. Negara kaya bisa mengintimidasi negara-negara kecil. Anda lihat Amerika Serikat, kalau kita lihat unsur internal dalam negaranya, mereka adalah negara yang bermoralitas dan beretika. Tetapi dalam pola hubungan internasionalnya, negara Amerika Serikat itu bukanlah negara yang merefleksikan negara yang beretika. Karena negara Amerika Serikat itu adalah negara yang paling banyak melakukan perang. Dan ketika dia berperang, dia tidak pernah mengakui bahwa itu adalah satu kesalahan. Itu yang berbeda ya. Jadi norma dalam hubungan internasional itu berbeda antara norma yang diadopsi negara tersebut dalam domestic politics-nya. Dalam negara Amerika Serikat, secara konstitusi tentu mereka menjamin hak setiap warga negara. Namun ketika dia sudah berada dalam ranah negara dan negara, atau pola hubungan negara dan negara, itu menjadi sangat debatable. Karena faktanya dalam politik luar negeri Amerika Serikat itu banyak melakukan kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang merugikan negara lain. Banyak contohnya seperti kontribusi, ya let's say misalnya perang Rusia dan Ukraine, kenapa Amerika Serikat memberikan bantuan yang begitu besar sekali, mengalokasikan dari budget negara mereka terhadap untuk membantu Ukraine. Padahal dengan perang tersebut tentu dia perang tidak pernah menghasilkan hal yang baik buat siapapun gitu. Kalau mereka support perang, kita harus melihat intensinya seperti apa. Perang Amerika Serikat di Vietnam, Amerika Serikat ketika ke Filipina, kemudian Amerika perang US di Syria, kemudian di Irak, Anda lihat itu semua triggering war, memicu perang. Jadi kalau kita lihat konsep moralitas antara hubungan internasional itu merupakan satu hal yang berbeda kalau kita tarik kembali dalam konsep moralitas yang kita pahami dalam domestic politics. Itulah yang menyebabkan kenapa HI itu menjadi subjek yang cukup menarik untuk kita pelajari jauh lebih lanjut. Kadar moralitas dalam keluarga itu juga berbeda kalau kita lihat dibandingkan dengan kadar moralitas secara nasional ya. Saya berikan contoh seperti ini. Anda akan memperlakukan orang tua Anda itu berbeda dengan memperlakukan orang lain atau orang yang bukan keluarga Anda. Anda akan memperlakukan secara etik orang yang lebih dekat dengan Anda ketimbang orang yang Anda tidak kenal. Anda akan memperlakukan secara berbeda orang yang Anda anggap sebagai satu bangsa dengan orang yang berbeda kebangsaan dengan Anda. Itu disebabkan oleh salah satu, kalau kita kembali pada human nature-nya itu sendiri ya, prinsip alamiah atau sifat alamiah dari manusia itu sendiri. Jadi dalam pendekatan, saya ingin menarik kembali, kalau Anda belajar tentang citizenship, kita belajar tentang personal identity. Jadi setiap manusia itu punya personal identity. Personal identity itu merefleksikan siapa saya. Contoh misalnya personal identity Anda, siapa keluarga Anda, siapa ego Anda, itu merupakan personal identity. Kebudayaan Anda, suku Anda, dari mana Anda berasal, itu merupakan personal identity. Agama Anda itu menjadi personal identity. Jadi ketika personal identity itu tidak sama dengan personal identity orang lain, Anda akan cenderung untuk resistance. Nah, di situ ketika resistance itu muncul, disitulah kemudian personal identity itu clashing with principle of morality dan ethics. Oleh karena itu, negara tentu dibutuhkan ya, in some senses dibutuhkan untuk kemudian menjembatani itu semua. Karena kalau Anda nanti mengambil metodologi penelitian itu kan, kalau Anda menulis metodologi penelitian itu Anda pelajari supaya Anda bisa menulis skripsi. Dalam penulisan skripsi itu ada biasanya ada 5 bab. Bab pertama itu adalah
introduction atau pendahuluan, kemudian bab 2 teori, bab 3 metodologi, bab 4 pembahasan, dan bab 5 itu biasanya adalah kesimpulan dan saran. Nah, di bab 2 pendekatan teori itu paling sering dibahas ya, paling penting dibahas atau paling sering dibahas ya, the role of the state, peran negara. Jadi mungkin Anda sering mendengar kenapa kita selalu membahas tentang what is the role of the state? Karena dalam hubungan internasional itu the role of state itu penting sekali. Kita harus membahas sampai sejauh mana peran negara tersebut. Kemudian contoh lainnya adalah dalam kebijakan publik, sampai sejauh mana the role of the state, bahkan dalam urusan personal Anda, seperti Anda ingin menikah, itu the role of state itu seharusnya pengukurannya seperti apa, sampai sejauh mana. Penentuan harga barang, sejauh mana intervensi negara untuk menentukan batas atas dan batas bawah harga barang tersebut. Jadi the role of the state, peran negara, itu basically dalam ilmu politik dan hubungan internasional itu menjadi tonggak utama ketika, terutama ketika Anda menulis teori. Jadi kalau Anda baca beberapa penelitian dari senior Anda, mungkin di bagian bab 2 itu selalu ada the role of the state, peran negara, teori peran negara. Negara itu secara teoretikal fungsinya seperti apa, batasannya seperti apa, menjadi sangat debatable. Sekarang, even though kemudian negara itu tentu pemerintah itu memiliki peran, tetapi Anda harus kembali melihat bahwa peran pemerintah itu harus tetap dibatasi. Kenapa? Yang pertama adalah self good deed system myth. Jadi niat baik itu kalau kembalikan pada konsep rasional itu adalah sebenarnya adalah mitos. Contohnya seperti misalnya Anda bersedekah. This is debatable ya. Kenapa orang bersedekah gitu? Orang bersedekah karena mengharapkan sesuatu kan? Apakah Anda mengharapkan Tuhan memberi Anda imbalan dari sedekah Anda, atau Anda mendapatkan rezeki yang lebih banyak, atau Anda mengharapkan pahala dari Tuhan kan? Itu berarti tidak ada sedekah yang, kalau kita lihat konsep ikhlas, itu dalam artian saya memberi tanpa mengharapkan apapun. Karena pada prinsipnya, kalau dipikir secara rationality, orang memberikan itu karena dia berharap. Apakah dia berharap bahwa ada imbalan material di situ, atau ada imbalan pahala, which is basically you expected something returns on you, kan? Anda mengharapkan sesuatu yang positif buat Anda gitu. That you don't just do something because basically just do it. There must be a motive, ya. Jadi dalam secara teoretikal itu, dalam hubungan internasional, kita mengenal yang disebut dengan teori motif. Jadi dalam setiap aksi pilihan yang kita ambil atau kebijakan yang kita ambil tentu ada motif di balik semua itu. Itu sebabnya dalam anak hubungan internasional atau ya, kemudian ilmu dalam social science itu sangat mengedepankan yang disebut dengan teori peran aktor. Jadi bagaimana kita mempelajari peran aktor atau klasifikasi aktor dalam hubungan internasional. Dalam ilmu politik, siapa pemainnya, apa motifnya, apa yang mereka lakukan, indikasinya apa, perannya seperti apa. Jadi dalam ilmu hubungan internasional yang kita pelajari, majority adalah siapa aktornya. Ya. Terutama kalau kita berbicara politik ekonomi, kita berbicara tentang siapa pemain di balik kebijakan tersebut. Kenapa pemerintah membuat kebijakan tersebut? Untuk siapa kebijakan tersebut? Kenapa kebijakan tersebut diambil? Siapa yang akan dimanfaatkan oleh kebijakan tersebut? Kemudian siapa yang paling akan diuntungkan oleh kebijakan tersebut? Kita selalu mencari yang disebut dengan faktor why. Kenapa? The why the government basically made that decision or made that policy. Contoh lain misalnya partai politik ya. Kalau Anda lihat banyak ketika punya goreng langka di masyarakat, banyak kemudian partai politik yang mendapatkan atau memiliki cadangan minyak goreng yang dibagikan kepada wilayah-wilayah konstituennya. Menjadi pertanyaan bahwa basically dari mana mereka mendapatkan minyak goreng tersebut dan kenapa mereka bisa membagikan minyak goreng tersebut. Ya, kalau mereka memang
pada dasarnya ingin berbuat baik, kenapa minyak goreng itu hanya dibagikan kepada wilayah-wilayah pemilih mereka. Itu berarti bahwa mereka melakukan hal tersebut bukan karena basically there's morality principle untuk melakukan niat baik, namun kemudian ada dorongan-dorongan self-interest di mana mereka melakukan kebaikan tersebut karena mengharapkan sesuatu. So, kemudian, kenapa pemerintah peran pemerintah harus dibatasi? Jadi apa yang terjadi di ekonomi itu juga sama dengan yang terjadi di politik, karena pelakunya sama ya, mereka sama-sama manusia. So, people are motivated by their own self-interest. Jadi manusia itu dimotivasi oleh kepentingan pribadi mereka. That they are, to use economist language, kadang mereka menggunakan pendekatan. Begini, kadang kita menggunakan pendekatan ekonomi, tapi secara moralitas, konseptual etika itu terdengar buruk ya, seperti misalnya mencari keuntungan. Padahal kalau kita lihat secara rasionalitasnya, semua orang itu mencari keuntungan. Tidak ada yang salah dengan mencari keuntungan. Tetapi kemudian ketika let's say orang menjual harga barang dengan jauh lebih tinggi, kita terkadang mempersepsikannya ini hal-hal yang tidak bermoral gitu kan, karena mengambil keuntungan let's say di atas penderitaan orang lain. Let's say seperti itu ya, misalnya orang contohnya minyak goreng langka, orang menimbun gitu. Orang menganggap bahwa itu merupakan pendekatan yang atau sikap yang baik. Kenapa? Karena mereka menimbun, mereka membuat harga bahan menjadi harga minyak goreng dan saya menjadi mahal. Tapi dalam perspektif ekonomi, sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu karena orang mencari keuntungan. So people behave exactly the same way. Jadi orang itu sebenarnya baik dia dalam ranah politik, tetap menggunakan pendekatan ekonomi dalam pilihan-pilihan pribadi mereka. Seperti misalnya orang yang ada di partai politik, kenapa mereka membagikan minyak goreng kepada konstituen mereka? It's not basically in political way, in moralist way that they want to do, mereka ingin melakukan hal baik, tapi kemudian secara kalkulatif way mereka ingin dipilih kembali atau didukung oleh pemilih-pemilih tersebut ya, atau pemilih yang berada di wilayah konstituen mereka. Kemudian tadi yang saya sebutkan, they are same human beings, jadi mereka juga manusia, which is basically mereka sangat dipengaruhi oleh self-interest, ya kepentingan pribadi. Even though self-interest itu maybe differs, tapi mungkin kepentingannya berbeda ya, tetapi intentionnya itu sama dalam prinsip ekonomi. Intentionnya apa? Itu mencari keuntungan, mendapatkan manfaat. Jadi people tend to look for income and wealth to identify people's self-interest. Jadi dalam pendekatan, kalau kita tarik dalam pendekatan politik ekonomi, kita akan selalu melihat orang itu melakukan pendekatan ini kenapa, manfaatnya apa buat dia yang membuat kebijakan tersebut. Jadi if you are politician, kalau anda politisi, your self-interest seperti misalnya getting elected or re-elected atau being in public office. Jadi ketika kemudian partai politik itu kita lihat di parlemen mengambil kebijakan, kita harus menganalisa kenapa kebijakan itu misalnya political party tersebut membuat pilihan tersebut. Kira-kira apa manfaat yang akan mereka dapatkan dari kebijakan tersebut. So, we ask two things. How do they do that? Bagaimana mereka melakukan itu? And why they do that? Kenapa melakukan hal tersebut? Dalam pendekatan ekonomi politik, yang pertama kali kita tanya sebenarnya adalah why they do that? Kenapa mereka melakukan itu? Jadi pendekatan why dalam political economy itu menjadi alat analisis yang paling utama ya. Jadi selalu yang dilihat itu adalah intention. Policy intentionnya apa, niatnya apa. Kenapa mereka melakukan itu. Kemudian, kalau kita lihat ya, dalam pola hubungan individu itu kan dia seeking, baik dia individu, negara, kemudian masyarakat, dan pelaku usaha, pasti mereka melakukan sesuatu karena mereka punya vested interest atau punya kepentingan yang ingin mereka capai. Jadi itu baik dalam perspektif politik, seperti misalnya birokrat. Kenapa birokrat, let's say, mengambil kebijakan harga HET misalnya ya,
harga, kalau kita lihat minyak goreng, harga eceran tertinggi misalnya. Kenapa pemerintah mengambil pendekatan tersebut? Apakah karena they care about the society? Apakah mereka care betul-betul peduli terhadap masyarakat? Atau basically birokrat itu atau pemerintah tersebut mengambil kebijakan tersebut karena dia tidak ingin ada protes dari masyarakat. So, dalam pendekatan political economy, kita berbicara tentang unsur utama yang disebut the role of the state. Kalau kita berbicara the role of the state, kita berbicara tentang seberapa jauh kemudian peran pemerintah itu. Apakah pemerintah tersebut harus diminimalisir, dikecilkan, atau dia dibatasi. Kalau dibatasi, seperti apa pembatasannya? Karena kalau kita tarik kembali bahwa dia harus dibatasi karena pelaku individu, individu itu manusia ya, orang yang menjadi politisi itu manusia, orang yang berada di pemerintahan itu manusia. Kalau begitu, mereka memiliki self-interest. Mereka memiliki calculative of interest. Jadi kalau mereka memiliki calculative of interest, berarti mereka melakukan sesuatu, kebijakan bisa saja berpotensi disebabkan karena itu menguntungkan buat mereka. Nah, kalau kita lihat, kalau mereka, secara hypothetical ya, kita lihat. Bureaucrats have vested interest in growing the size of government. Jadi birokrat pemerintah itu butuh dukungan sebenarnya dari masyarakat. Kalau dia tidak dapat dukungan dari masyarakat, pemerintahan itu tidak bisa berjalan. The biggest government, pemerintahan yang besar itu adalah pemerintahan yang mendapat dukungan dari publik. Karena kalau kita lihat dalam negara yang demokrasi, persetujuan budgeting itu, dana anggaran itu harus dari DPR. DPR ketika membuat persetujuan anggaran, dia harus bertanya anggaran ini untuk apa. Yang membayar atau pendapatan dari anggaran itu kan dapat dari pembayaran pajak, kan, pajak dari masyarakat. Kalau misalnya mereka melakukan tindakan yang kelihatan itu merusak citra atau merusak interest dari masyarakat, otomatis mereka tidak akan mendapatkan dukungan dari pemerintah. Jadi masyarakat ya, mereka tidak akan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kalau mereka tidak mendapatkan dukungan, mereka tidak akan terpilih kembali. So the government, ketika dia mendapatkan dukungan dari masyarakat, intentionnya adalah mereka bisa tetap berada di pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah yang masyarakat yang kemudian membayar pajak ini bisa terus membayar pajak sehingga kemudian ada negara memiliki penghasilan dan mereka tetap berada pada existing power atau lingkaran kekuasaan. Dan tentu mereka pemerintah ingin pemerintahan yang kuat apa adanya, misalnya intervensi atau goncangan dari faktor luar ya. So it's better for bureaucrats, itu jauh lebih baik untuk bureaucrat to have a bigger government untuk mendapatkan pemerintahan yang besar kuat ketimbang smaller government, karena smaller government itu berarti smaller power atau kekuatan yang lebih kecil, sehingga kemudian kalau dia memiliki smaller government itu lebih mudah untuk dikalahkan. Ingat dalam teori pendekatan realisme kita mendengar yang disebut dengan teori of power. Teori of power itu ada yang disebut negara kecil, negara besar ya, negara medium, kemudian negara yang superpower. Sama dengan pemerintahan, ada pemerintahan yang lemah, pemerintahan yang kuat. Ketika kemudian power itu besar, tentu dia lebih bisa kemudian mengambil power dari pemerintahan yang kecil. Jadi selalu ada yang disebut dengan concentration of power atau persaingan perebutan kekuasaan. Yang powerful itu kan lebih cenderung bisa menguasai power yang lebih kecil. Sama dengan negara, kalau dalam pendekatan realisme dalam hubungan internasional, negara kecil itu tidak akan bisa berpengaruh untuk membuat kebijakan internasional. Yang kebijakan internasional itu, terutama dalam pola pengambilan kebijakan ya, baik itu misalnya di IMF, kemudian World Bank, UN, yang sangat berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan tersebut adalah negara-negara yang memiliki power yang besar atau negara-negara yang memberikan iuran atau membayar iuran yang jauh lebih besar, seperti misalnya Amerika Serikat, Rusia. Itu juga kemudian yang menjadi landasan kenapa peran Ukraine dan Rusia ini ya
kalau kita lihat perannya PBB itu almost nggak ada gitu. Kenapa? Karena yang berperang ini adalah donatur PBB yang besar gitu. Jadi kalau suara dari Indonesia itu, misalnya dari negara Indonesia mungkin kurang akan dipertimbangkan karena bukan big power. Jadi yang harus bisa melakukan intervensi kalau perang itu ingin negara yang bisa bersuara sehingga kemudian perang itu bisa diakhiri seperti misalnya China. Kenapa? Karena China termasuk negara dengan big power gitu. Jadi dia butuh negara yang big power sehingga kemudian perang itu bisa terselesaikan. So it's quite difficult, it's quite challenging to see it in the perspective dalam hubungan internasional dan juga perbedaan persepsinya dalam domestic politics dan regional politics. So the last, yeah, for the most interest group, it's how could they manipulate the government to work their own benefit. Jadi kalau kita lihat dalam perspektif pemerintahan itu sendiri, itu kan banyak political party ya. Jadi political party itu kalau kita lihat based on calculative consent, berarti mereka juga punya kalkulasi tersendiri kenapa ada partai politik. Di Indonesia kita lihat tidak ada perbedaan signifikan ideologi antara partai politik. Ideologinya Demokrat sama dengan ideologinya PDIP. Nasionalis gitu kan. Kemudian Golkar sama aja ideologinya. Jadi sebenarnya dalam partai politik di Indonesia itu tidak ada perbedaan ideologi yang signifikan. They have the same ideology. Tetapi kalau kita bertanya tentang interest-nya, do they have different interest? Of course not. They have same interest. What their interest? To be in power. Mereka ingin berada dalam lingkaran kekuasaan. So it's all the matters sebenarnya yang menarik untuk dibahas adalah bagaimana mereka tetap berada pada lingkaran kekuasaan tersebut atau bagaimana mereka bisa mendapatkan kekuasaan. Jadi kalau kita lihat dalam perspektif di Indonesia ya, terutama kalau kita lihat hubungannya antara pasar dengan pemerintah, ini ada hubungannya dengan teori apa namanya kelas negara pasar dan masyarakat. Tidak semua pendekatan yang dilakukan pasar itu work by itself atau berjalan sesuai dengan mekanisme pasar. Kalau kita kembalikan pada pendekatannya Adam Smith yang disebut dengan visible hand. Ada pola yang dilakukan oleh pasar sehingga kemudian pasar itu menjadi sustain. Saya berikan contoh ya, pola hubungan antara industri rokok dengan negara. Kalau kita lihat di Indonesia misalnya kesejahteraan apa namanya? Kesehatan masyarakat itu kan dijamin oleh negara. Which is basically Anda kita mengenal yang disebut dengan BPJS. Kan Anda sakit, ada ke puskesmas, Anda enggak perlu bayar. Gratis kan? Selama Anda membayar iuran. Itu berarti dengan jumlah iuran yang Anda bayar, Anda bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang sedemikian rupa. Karena orang lain juga membayar iuran yang sama. Kalau kita lihat, rokok itu kan buruk untuk kesehatan. Tapi kalau dia buruk untuk kesehatan, kenapa pemerintah tetap kemudian melegalkan rokok? Atau tidak memberikan syarat ketika BPJS itu, syarat orang yang dilindungi kesehatannya adalah orang yang tidak merokok. Padahal rokok itu merusak kesehatan. Nah, ini ada pola hubungan antara negara dan pasar. Dalam artian, cigarette company itu menghasilkan, atau perusahaan rokok itu menghasilkan devisa, menghasilkan pajak yang luar biasa sekali dan menciptakan lapangan kerja. Tapi di satu sisi, dia juga merusak kesehatan masyarakat. Nah, di sini kemudian yang menarik untuk dibahas adalah, jadi kalau begitu negara harus seperti apa? Apakah negara harus mematikan industri rokok? Ingat industri rokok itu banyak turunannya, ada petani rokok, kemudian ada buruh yang kemudian melinting rokok, kemudian ada marketingnya di situ, ada produksinya di situ. Kalau misalnya pemerintah kemudian menutup itu berarti akan menutup jumlah lapangan kerja buat masyarakat. Tetapi kalau misalnya pemerintah kemudian melepaskan itu, work by itself gitu, lepaskan pada pasar, maka tentu banyak orang yang
kalau kita lihat di masyarakat kita, banyak anak-anak yang merokok kan. Kalau basically based on the market words, berdasarkan pada mekanisme pasar semata, maka itu akan sebenarnya berimpact pada kita sendiri karena akan merusak kesehatan banyak orang. Sementara kalau kita lihat, banyak orang yang tidak membayar iuran BPJS, gitu, membayar iuran dengan tepat tapi mendapatkan perlindungan dari negara dalam sektor kesehatan. Jadi ini menjadi debatable ya. So, industri rokok itu menjadi salah satu contoh yang cukup unik untuk atau cukup menarik untuk kita bahas sejauh mana peran negara. Apakah negara dalam hal ini harus menutup industri rokok karena dia membangkan atau memberikan hal yang buruk terhadap kesehatan warga negara, tapi di satu sisi dia akan mengorbankan beberapa lapangan pekerjaan, atau bisa saja kemudian pemerintah mengambil kebijakan misalnya menaikkan harga rokok. Namun demikian itu tentu akan mengurangi demand. Kalau demand-nya kurang, akan beberapa orang yang kemudian bekerja di industri tersebut harus terdampak dari sektor tersebut. Nah, disitulah the art of public policy. Jadi, seni dari kebijakan publik. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Saya mau nanya sih, Bu. Silakan. Cuman saya cuma nanya pendapat Ibu sih. Ibu, kalau misalnya sebagai warga negara biasa ya, terus Ibu tahu kalau kebijakan yang dibuat ini ada maksud tertentu yang nggak nguntungin masyarakat, cuman nguntungin si pembuat kebijakan, itu Ibu sendiri sakit hati nggak sih? So ya tentu ya ada beberapa kebijakan yang saya sangat tentu tidak sepakat dengan kebijakan tersebut. Tapi ketidaksepakatan saya itu lebih kepada karena itu merusak kepentingan saya. Karena itu kalau kita kembalikan secara teoritikal dia berhubungan dengan pola rasionalitas saya pribadi ya. Seperti misalnya saya yang sangat tidak saya setujui adalah pemberian jaminan kesehatan tanpa bersyarat kepada orang yang basically kayak misalnya ini ya, kan pemerintah itu memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat kan melalui BPJS. Tetapi di situ tidak diberikan pengkategorian yang baik. Seperti misalnya orang yang merokok itu kan memiliki banyak potensi untuk sakit kan. Sementara misalnya saya yang membayar, saya pembayar BPJS aktif per bulan saya bayar gitu. Tapi dalam setahun let's say saya tidak menggunakan servis tersebut karena saya mampu menjaga kesehatan saya. Saya enggak merokok, saya menjaga misalnya kalori intake, berat badan saya, kemudian berada di lingkungan yang sehat. Saya berusaha menjaga itu. Nah, uang BPJS, iuran yang saya bayar ini, per bulan kan diambil oleh pemerintah. Ketika ada orang yang sakit, secara teori, uang saya itu akan dipakai untuk mensubsidi orang lain. Ya kan? Jadi sebenarnya, secara logika, kalau kita berpikir, berarti uang saya membayar iuran untuk orang-orang yang tidak mau menjaga kesehatan mereka. Kalau begitu, saya merasa bahwa ketika pemerintah membuat kebijakan, begini aja, secara sederhana saya kurang sepakat kalau pemerintah harus menjamin kesehatan seseorang. Saya lebih berpendapat bahwa, ini pendapat pribadi saya ya, bahwa kesehatan seseorang itu harus menjadi pilihan pribadi gitu. Jadi negara tidak usah intervensi, menurut saya ya, pemerintah tidak perlu memberikan jaminan kesehatan. Kenapa? Bisa saja pemerintah memberikan jaminan kesehatan, tetapi harus dengan prasyarat yang detail. Seperti misalnya orang yang boleh dibayarkan oleh negara jaminan kesehatannya adalah orang yang tidak merokok, ya kan? Orang yang menjaga berat badannya, misalnya kan? Hal-hal seperti itu yang kemudian menjadi list of choice. Gitu, baru kemudian pemerintah bisa memberikan jaminan kesehatan. Tapi kalau misalnya tanpa prasyarat,
semua dijamin oleh pemerintah, maka orang akan cenderung tidak mau membayar iuran BPJS. Kenapa? Karena tanpa membayar pun dan mereka mendapatkan benefit. Atau orang yang sudah membayar secara rutin merasa bahwa saya membayar secara percuma karena kan saya sehat selama setahun. Berarti uang saya kemana? Karena uang itu tidak akan kembali kepada kita. Tetapi kan itu hanya menjadi prasyarat bahwa kita mendapatkan jaminan kesehatan. Itu pendapat saya ya. Mungkin saja kalian memiliki pendapat yang berbeda dari saya. Fair-fair aja sih. Oke, ada lagi, silakan. Ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, saya pikir untuk kelas untuk hari ini cukup sampai di sini. Otherwise, I'll talk to myself for 2 hours. Akan membosankan buat Anda. Jelas, apakah ada yang ingin ditanyakan, silakan, atau ada yang kurang jelas, silakan, feel free to ask. Kalau tidak ada, mungkin saya bisa. Yes? Bu? Ya, silakan. Kan kelas, kan kita udah 2 kali miss kelas, kan? Mm-hmm. Yang satunya lagi itu bisa diganti ke minggu, atau ini udah selesai? Kita bisa Sabtu, if you have time. Sabtu kita udah ada kelas semua, miss. Mungkin di minggu. Minggu jam berapa Anda bisa? Minggu 11? Seperti hari ini sih, Bu. Oh, jam 4 ya? Iya. Oke, okay, jam 4 is fine. Oke. Okay. Oke, okay. Masih ada lagi, silahkan. Oke, okay. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita tutup ya untuk hari. Yes, Yulian? Enggak, maksudnya enggak. Cukup. Oh, oke. Okay. Baik. Kalau begitu, sampai ketemu di hari Minggu, jam 4. Have a very good afternoon. Bye, ya. Bye, everyone.